Darlun, tim dari Komisi Akreditasi Tingkat Pertama Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian RI, turun lagi ke Biren melakukan reakreditasi Puskesmas Jempa yang berlokasi di Desa Tupuk Tenong, Jempa Biren. Mereka melakukan pertemuan dengan tenaga medis Puskesmas Jempa yang dibagi dalam 3 kelompok. Kepala Puskesmas Jempa, Nana Diana, mengatakan jumlah pegawai di Puskesmas tersebut seluruhnya 178 orang, 40 diantaranya belum PNS. Puskesmas Jempa melayani rawat jalan juga rawat inap yang memadai dan memperoleh akreditasi madya 3 tahun lalu. Puskesmas ini juga menyediakan fasilitas taman obat dan tempat bermain bagi anak. Tim memeriksa bidang administrasi dan manajemen, pelayanan pasien, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV.